Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Syukur dan puji Tuhan karena sekali lagi kita dipertemukan dari channel Seru Ministry untuk kebaktian kita pada Sabat ini. Saya Jaibol Serapun dari Gereja Pelutan sebagai pengacara pada Sabat ini. Senang sekali perkenalkan kepada Anda para petugas pada Sabat ini. Lagu istimewa kita pada Sabat ini adalah dari Cik Emmy Mojon dari Gereja Kotud. Dan pengkhotbah kita pada Sabat ini dari Pastor Ferdinand Sawanai, yaitu pengarah belia Mission Sesabah. Baik, sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar teman-teman kita juga boleh diberkati melalui channel ini. Baik, sebelum kita memulakan acara ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau, sebab Engkaulah Allah kami yang layak dipuji. Pada pagi Sabat ini kami terus datang kepada Engkau, menyembah Engkau, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang patut dipuji dan disembah. Pada Sabat ini Tuhan, kami bersyukur karena kami sekali lagi dipertemukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sementara kami memulakan acara pada Sabat ini, kami mohon malaikat-Mu, Roh Suci-Mu bersama dengan kami, agar di mana saja kami berada, dapat kami berbakti dengan Engkau. Berkati juga para penonton di luar sana, berkati perbaktian kami, agar menjadi suatu berkat dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tinggalkan sungguh mulia.
Salam sejahtera, salam damai dalam nama Kristus Tuhan kita yang penuh kasih. Pada sabat ini kita bersyukur karena kita masih mampu untuk menikmati kebaktian bersama sekali lagi dalam channel Seru Ministry. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe dan boleh mengikuti setiap sabat pelajaran-pelajaran yang disampaikan melalui pelayanan ini. Pada sabat ini, saya ingin membawa kita untuk merenungkan satu pelajaran yang bertajuk Di Tengah Badai Bersama Dengan Yesus. Sebelum kita teruskan, saya ingin menjemput kita untuk bersama-sama bersatu dalam doa. Mari berdoa. Bapa di surga, saat ini ketika kami membuka firman-Mu, saat kami mendengar firman Tuhan, biarlah Roh Kudus berkuasa membantu kami untuk menerima dan memahami, seterusnya mengamalkan semua firman ini dalam hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah kamu merasa badai kehidupan yang begitu kuat, begitu dahsyat, ataupun gelombang kehidupan yang seolah-olah akan menenggelamkan, akan membuat perahu hidup kita tenggelam. Di dalam kehidupan ini, kita mengalaminya tanpa kita pinta. Namun ia datang, badai-badai kehidupan ini membuat hidup kita tergoncang. Dan kita merasa mungkin berputus asa, atau kita juga merasa takut dengan segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin berita tentang tragedi itu datang melalui panggilan telepon yang memberitahu kita bahwa orang yang kita kasihi telah pergi untuk selamanya. Atau berita tentang tragedi itu datang melalui perkabaran muka dengan muka, sehingga kita merasa terkejut dan tidak pasti apa yang akan kita lakukan. Ataupun melalui surat yang menyatakan bahwa kita kehilangan pekerjaan kita selama ini. Ataupun melalui SMS yang mungkin menyatakan, minta maaf, saya tidak dapat teruskan hubungan kita lagi. Semua hal-hal ini boleh membuat kita merasa seperti akan tenggelam ataupun semakin tenggelam karena penderitaan, karena penyakit, karena kesakitan hati, kekecewaan ataupun kegagalan yang melanda. Pasti ketika kita melalui ini, kita masih ingat bagaimana perasaan tidak berdaya, merasa tidak ada pengharapan, merasa kecewa. Dan semua itu adalah sebagian daripada hidup kita. Kita tidak dapat lari daripada hal-hal yang membuat kita terombang-ambing dalam hidup ini. Selagi kita hidup di dunia ini, semua ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita. Umat Tuhan yang terdahulu, mereka yang diceritakan, tokoh-tokoh Alkitab yang ada tertulis kisah mereka dalam Alkitab juga, tidak lari daripada hal-hal atau tragedi-tragedi ini. Sehingga kita melihat bagaimana mereka menghadapi kekecewaan. Amahan ada yang berputus asa. Dan kita sebagai umat Tuhan pada hari ini juga pasti akan berdepan dengan semuanya itu. Pada sabat ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan peristiwa yang terjadi ketika Yesus berada bersama dengan murid-muridnya. Peristiwa ini tercatat dalam Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Juga boleh dibaca
di dalam Matius pasal 8 ayat 23 hingga 27 atau Lukas 8 ayat 22 hingga 25. Cerita tentang bagaimana Yesus meredakan angin kencang atau ribut yang melanda mereka ketika dalam pelayaran nyebrang Danau Galilea. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 hingga 41. Cerita ini seperti ini dengan ringkasnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi ada beberapa perahu yang bersama-sama dengan Yesus menyeberang Danau Galilea pada malam itu. Ayat yang ke-37 menyatakan, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam." Ini di bagian belakang perahu. "Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, 'Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?' Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?' Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang dan yang lain, 'Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?'" Apa yang terjadi pada saat badai kehidupan datang pada kita? Kalau kita menjadikan cerita ini sebagai satu rujukan untuk membantu kita berdepan dengan badai kehidupan, yang pertama sekali kita perlu perhatikan adalah murid-murid Yesus sudah menerima Yesus, sudah bersama-sama dengan Yesus sebelum pun mereka berdepan dengan badai. Yesus ada bersama-sama mereka di dalam perahu itu. Walaupun Yesus sedang tidur, tapi dia bersama dengan mereka. Persediaan terbaik yang kita boleh lakukan dalam menghadapi kehidupan kita adalah dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kita tunggu sehingga badai itu datang, menggoncang kita, mau menenggelamkan kita, barulah kelam kabut mencari Yesus. Tetapi marilah kita saat ini, kalau belum pernah menerima Yesus sebelum ini, mari menerima Yesus. Mari jemput dia, bukakan pintu hati dan benarkan dia masuk. Dan bagi kita yang sudah bersama-sama dengan Yesus sekian lama, ini juga masanya untuk kita memperbaiki atau mempereratkan lagi hubungan kita dengan Kristus. Supaya apabila badai itu datang, kita boleh bertahan. Jadi ambil kesempatan ini untuk hidup bersama dengan Yesus, untuk membina hubungan pribadi dengan dia, berdoa dengan jujur, dengan terbuka kepada Tuhan, dengan rajin, dengan tekun dalam kehidupan kita. Dan belajar firman Tuhan yang ada di tangan kita, lebih daripada kita belajar hal-hal yang lain. Karena melalui firman Tuhan ini kita boleh mengenal Tuhan dan kita tahu kehendak Tuhan untuk kita. Jadi sebelum badai itu datang, hal yang terbaik, persediaan yang terbaik kita boleh lakukan adalah dengan menerima Yesus, membina hubungan pribadi yang intim dengan Yesus. Yang kedua, ketika badai itu datang, jangan lupa
untuk membangunkan Yesus. Jangan kita bersandar, lebih bersandar kepada peralatan kita, kepada pengalaman kita, kepada pengetahuan kita. Sehingga kita lupa atau menjadikan Yesus sebagai option yang terakhir, pilihan terakhir dalam kita menghadapi segala masalah ataupun cabaran dalam hidup kita. Kadang-kadang kita seperti murid-murid Yesus juga. Murid-murid Yesus adalah nelayan-nelayan yang hebat, yang sudah membesar sebagai nelayan. Dan mereka menjadikan pengalaman mereka sebagai sandaran. Dan hanya apabila mereka melihat tidak dapat lagi bertahan dan membangunkan Yesus. Dan apabila mereka bangunkan Yesus, seolah-olah mereka sedang komplain atau merungut, guru kau tidak pedulikah kalau kita mati? Lebih kurang seperti itu. Tetapi yang terbaik kita boleh lakukan adalah memanggil Yesus pada saat badai kehidupan atau apapun cabaran yang kita hadapi itu datang. Jangan tunggu sehingga sudah kita melakukan banyak perkara barulah ingat Yesus. Tetapi yang pertama adalah dahulukan Yesus. Sama ada hal yang kecil atau besar, mari kita memanggil Yesus setiap masa dalam kehidupan kita. Jadi badai sebesar apapun, kalau kita berada bersama dengan Yesus, itu tidak akan dapat menenggelamkan kita. Amin. Kita juga akan menerima damai apabila Yesus berdiri dan memerintahkan atau menyuruh badai itu tenang. Kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa. Saudara dan saudari, sebagai umat Tuhan, kita mungkin tidak kekurangan pengetahuan tentang siapa Tuhan. Tetapi kita memerlukan lebih banyak pengalaman untuk mengenal, untuk merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar berkuasa, benar-benar penuh kasih, dan benar-benar boleh diharap. Kita sebagai umat Tuhan mungkin membesar dalam gereja, dari kelas bayi sehingga kelas dewasa, belajar sekolah sabat, setiap hari mungkin membaca firman Tuhan, renungan bersama dengan keluarga atau renungan pribadi. Kita mempunyai pengetahuan yang luas tentang hal-hal rohani, tentang Tuhan. Tetapi kita memerlukan lebih banyak pengalaman bersama dengan Tuhan untuk membina iman kita supaya kita mempunyai kekuatan dalam menghadapi badai kehidupan. Dan apabila kita sudah mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan ini, kita pasti akan merasakan damai sejahteranya. Pada masa yang sama, saudara dan saudari, mari kita terima teguran dari Tuhan. Seperti ketika Yesus sudah memberikan damai kepada murid-muridnya dan danau Galilea itu sudah tenang, Yesus menegur mereka. Apa yang dia katakan? Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita memerlukan teguran dalam kehidupan kita. Ada masanya mungkin kita terlalu leka dengan kehidupan kita, dengan kesenangan ataupun hal-hal yang membuat kita lupa kepada Tuhan. Tetapi biarlah pengalaman-pengalaman, terutama hal-hal yang tidak kita ingini ini, bukannya membawa kita menjauh dari Tuhan, tetapi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Walaupun kita tidak minta-minta yang hal-hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau itu terjadi, jangan lupa, jangan menyerah. Biarlah kita terus berpegang kepada Tuhan. Dan kalau ada teguran, terima dengan positif. Jangan, orang bilang jangan kumaus. Tapi biarlah terus dekat kepada Tuhan. Walau apapun yang terjadi, terutama ketika kita berada dalam badai kehidupan. Di akhir cerita ini, kalau kita baca dari Injil Matius, Markus, dan Lukas,
Di penghujungnya, mereka semua mencatatkan tentang sesuatu yang terjadi. Kalau dalam Markus pasal 4 ayat 41 mengatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Rasa takut yang bagaimana yang mereka alami? Rasa takut yang boleh membuat mereka menjauhkan diri dari Tuhan, atau rasa takut yang membuat mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan, datang kepada Tuhan? Alkitab mengatakan bahwa permulaan segala hikmat adalah takut kepada Tuhan. Dan takut kepada Tuhan ini bukan takut yang biasa. Mungkin ini takut, kita lebih takut kepada Tuhan daripada hal-hal yang paling menakutkan. Kalau ada yang takut hantu, kita lebih takut kepada Tuhan daripada kepada hantu. Ada satu peristiwa yang saya teringat, pengalaman seorang kawan yang tidak berapa percaya kepada Tuhan, tapi lebih percaya kepada gangguan hantu. Dan ketika dia bersendirian di bilik asrama, ketika semua orang sudah bercuti, dia ketakutan. Dan dia teringat bahwa kalau dia boleh percaya ada hantu yang boleh mengganggu dia, kenapa dia tidak boleh percaya ada Tuhan yang boleh melindungi dia, yang boleh memberi dia keberanian? Dan pada saat itu pandangannya berubah. Dia mula percaya kepada Tuhan dan dia tidak berapa takut lagi kepada hantu-hantu. Dan dia kepercayaannya itu membuat dia takut, lebih takut kepada Tuhan, lebih takut untuk menyakiti hati Tuhan, lebih dia takut untuk meninggalkan Tuhan. Dia takut kalau dia tidak akan setia kepada Tuhan. Dan ketakutan ini hadir dalam hidup kita sebagai pemimpin kehidupan kita. Walaupun dalam badai, jangan kita takut. Ada kata-kata yang seperti ini. Jangan katakan masalah saya sangat besar. Tetapi katakan kepada masalah itu, saya mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah saya. Dan kita pasti akan dapat mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Walaupun di dalam badai kita boleh bertenang, kita boleh memiliki damai sejahtera, kita boleh berharap bahwa semuanya ini akan berakhir dan Yesus akan bersama-sama dengan kita menyelesaikan semuanya, mengatasi semuanya, karena Dialah Tuhan, Dialah Juru Selamat kita, Dialah yang memberi kita damai sejahtera. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, message kita pada Sabat ini adalah message yang sering kali kita dengar. Tetapi jangan karena sering kali kita dengar, kita mensia-siakannya. Kita menganggap rendah atau mudah hal ini. Sebaliknya, biarlah kalau terjadi tragedi, kalau terjadi hal-hal yang tidak kita ingini dalam kehidupan, biarlah kita terus datang kepada Tuhan. Biarlah kita terus hidup setia kepada Tuhan walaupun melalui badai kehidupan ini. Karena hanya di dalam Yesus sahaja kita boleh menang dan kita tetap damai dalam menghadapi segala sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena firman-Mu memberi kami satu jaminan sekali lagi untuk kami percaya kepada-Mu, untuk kami berharap sepenuhnya kepada-Mu, untuk kami hidup takut kepada Tuhan, supaya kami tetap setia dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan kami. Ketika pada saat ini dunia dilanda oleh banyak masalah, termasuklah pandemik yang sedang dihadapi oleh seluruh dunia,
kami bersyukur karena Tuhan tetap memelihara kami, tetap memberi damai sejahtera yang memelihara iman kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.